dan juga dari ambulan nanti akan masuk dari gerbang ini dan berhenti di sini di batas air. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Saat ini saya berada di wilayah atau lingkungan sekitar ruangan autopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar. Dan saat ini sedang dilakukan pemasangan tirai agar proses autopsi dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan dan terlihat private atau tidak dapat diakses oleh warga dari luar rumah sakit. Seperti ini kondisi di ruangan depan ruang autopsi Rumah Sakit Sungai Bahar. Dan di dalam ini kita bisa lihat juga sedang dilakukan perbaikan untuk ruangannya, dan ini merupakan ruang yang akan dijadikan tempat autopsi. Nantinya para tamu akan ditempatkan di lokasi ini Tribuners, dan juga dari ambulan nanti akan masuk dari gerbang ini dan berhenti di sini di batas air di batas selang ini, dan nanti peti jenazah akan dibawa melalui lorong ini, dan sudah disiapkan juga ini Tribuners untuk mendorong peti jenazah. Nah, seperti ini persiapannya di sore hari. Mas, ambulan APB jam berapa, Bu? Besok ya? Pemasangan tirai ini tentunya untuk menjaga privasi agar tidak ditonton oleh masyarakat sekitar, karena memang dalam melakukan otopsi perlu kehati-hatian dan tidak bisa disaksikan oleh masyarakat biasa.